Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama lagi kita bersiaran ya, untuk kita meneruskan perkongsian kita dalam Jawi Baharu, yang mana pada hari ini ya saya nak menjawab beberapa persoalan-persoalan daripada yang bertanya lah ya. Ada murid, ada guru dan ada yang bertanya dan orang lain lah ya. Dan lain lagi yang bertanya, dia bertanya tentang satu soalan yang berkaitan dengan kata pinjaman bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris. Baik, saya nak maklumkan ya, dalam ejaan kata pinjaman bahasa asing ni ya, saya ambil bahasa Inggeris dahululah ya, bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris ni dia ada kata pinjaman ya, ada. Jadi kita sekarang ni kita nak menyelesaikan macam mana cara ejaan yang tepat mengikut kaedah Jawi Baharu ya. Baik, saya nak beritahu kepada semua bahawa ejaan Jawi Baharu ni untuk bahasa Inggeris ya, semua sedia maklum, kita selagi mana ianya bahasa Inggeris, kita masih lagi menggunakan padanan huruf ya, dan kita masih lagi menggunakan langkah-langkah yang disiapkan ni ya, 1, 2, 3 ni kita masih lagi mengikut panduan itu ya. Cumanya ada lagi satu bahasa Inggeris ini yang dia dijawikan ikut bunyi ya, ikut bunyi. Harus diingat jugalah ya, dalam kata pinjaman bahasa Inggeris ni tidak semua ya perkataan bahasa Inggeris ini boleh dijawikan ya. Ada yang boleh dijawikan dengan sebab dengan bunyi ya. Dia dijawikan dengan bunyinya. Tetapi ada juga yang tidak boleh dijawikan. Ya, jangan pula kata bahasa Inggeris semua boleh dijawikan. Tak ada ya. Tak boleh. Contohlah kalau kita kata nak jawikan perkataan bahasa Inggeris ya, Tiger Woods merupakan pemain golf terkemuka dunia. Contohlah ya. Tiger Woods tu nama orang. Ataupun tiger tu adalah seekor binatang kan, tiger tu harimau. Jadi perkataan-perkataan seperti itu dia tidak boleh dijawikan ya. Perkataan itu hendaklah kalau dijawikan sekalipun pada ayatnya ya, Tiger Woods adalah seorang pemain golf terkemuka dunia. Tiger Woods itu dia akan dibuat macam inverted comma lah ya, Tiger Woods. Nah, dia tak boleh dikeja, oh tiger ikut padanan huruf jadi Tayagara. Wah, Tiger Wood WOOD jadi wow dal wood. Nah ya, tak boleh lah ya. Jadi yang Tiger Woods dia tak boleh dijawikan. Dan saya kira kekeliruan dalam tulisan Jawi ini yang berkaitan dengan ejaan ini adalah 2-3 perkara ya, 2-3 perkataan yang barangkali yang mengelirukan ya, yang seumpama dengannya lah ya. Okay, saya bagi contoh. Dalam Jawi ini kita perlukan ejaan yang tepat sahaja. Contoh ya. Ada yang bertanya macam mana nak menjawikan perkataan ini? Mekanisma. Nah, begitu. Baik. Ada banyak jawapan. Ada banyak soalan, ada banyak jawapan. Jawapannya, ada yang tulis mekanisma ni setelah dia buat suku kata ni. Mekanisma ni. Ni mekanisma. Ism ya, isma. Ada yang buat mim ya, kap. Meka nun yasin. Mim alif. Mekanisma. Ada yang jawab mekanisma, mekanisma. Ada yang buat mekanism, mekanisme.
Zam. Ada yang buat juga mim, mika, nis. Buat begini. Baik. Kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 jawapan yang boleh dibaca dengan bunyi yang sama. Ya. Ada orang sebut mekanism. Ada orang sebut mekanisma. Ada orang sebut mekanisme. Ada orang sebut tak boleh dibunyikan pun ada. Ya. Sekarang ini dalam Jawi, saya nak beritahu, ya. Kita tengok hujung ini, i-nya ni adalah ipepet, mekanisma. Mekanism. Mana satu kita nak buat? Mana satu jawapan yang tepat? Baik, kita ambil sajalah pada formulanya lah. Ambil saja pada formula dia. Baik. Mekanisma ni, apabila kita melihat ada perkataan yang diakhiri dengan huruf i di hujung ni kan? Tak kira lah mekanisma ke, vandalisma ke, vandalism ke, mekanisme apa ni, vandalisma ke, vandalism ke, feudalisma ke, feudalism ke. Yang mana yang akhirnya ada dua, ada huruf I ni, ada huruf I ni, ada huruf I. Dia hendaklah ditulis, ni, sama dengan, huruf I ni ditulis sama dengan huruf ya, tak ada huruf I. Alif maksurah. Kalau dikatakan kalau dalam bahasa Arab dia kata ini alif maksurah. Ya. Ditulis dengan ya tanpa titik. Jadi sekarang ni 1 2 3 4 kita tengok mana satu yang paling tepat. Yang mana? Adakah nombor 1 mekanisme salah? Nombor 2 ada titik salah? Mekanisme salah. Yang betul nombor 4 ditulis dengan ya tanpa titik. Ingat ya. Banyaklah ada feudalisme, kapitalisme, nasionalisme, nasionalisme. Ada yang sebut zem, ada yang sebut ma. Baik, sekarang ni dalam Jawi kita nak tahu macam mana ejaannya. Ya, bunyinya tu kadang-kadang dia bunyi ikut suka hati dia orang saja. Tapi kita nakkan ejaan yang tepat. Akhirannya huruf i. Ni saya tulislah. Akhirannya huruf i. Okey. Akhiran huruf i. I yang macam mana? I yang ni lah. Ya, ya. I, ya ditulis dengan tanpa titik. Ini untuk bahasa Inggeris ya. Contohlah perkataan yang kedua. Apa ya? Method. Ni. Ada orang kata method deh. Tak ada kan? Ini ialah method. Bahasa Melayu ditulis caranya begini. Method. Jadi kalau kita lihat, kita tengok di hujung ini ada huruf I begini kan? Apa yang kita nak buat? Kita hendaklah menulis dengan huruf ya tanpa titik. Jadi method ini kita buatkan ada berapa suku kata? 3. Ya, jadi 1 2 3. Mim, i untuk ya, ta, waw, dal. Tengok bahasa Inggeris di akhir ada huruf i, maka ditulis dengan ya tanpa titik, maka method ditulis begini. Mim, ya, tawaf, dah, ya. Method. Metodi. Nampaknya macam pelik kan? Metodi. Ya. Ada yang buat metodi. Bukan metodi ya. Method sahaja. Jangan dibunyikan hujungnya. Ya. Hujung tidak bunyi. Jangan disebut metodi, todi ya. Metodi, metoni. Metoni pula. Metoni tu lain ya. Metoni tu, kalau masyarakat Jawa dia kata metoni tu adalah kalau kita buat doa selamat lah. Doa selamat. Metoni tu berapa bulan ya? Saya pun tak pasti lah. Dia ada metoni ada, dia ada mapati ada, dia ada muputi ada. Saya pun tak pastilah ya. Yang metoni ni dia berapa bulan. Dia ada buat kenduri doa selamat lah. Metoni. Nak kena tanya orang-orang Otai Jawa lah ya. Saya cuma ingat ada memapati. Kalau tak silap saya 4 bulan. Metoni tu 7 bulan. Nanti kalau lepas daripada bersalin tu. Kalau dia buat cukur jambul. Namanya ialah mupu. Muputi. Ini baju Jawi kan baju Jawa. Ya, tak apalah. Ada sedikit-sedikit tu kita belajar lah ya. Okey, belajar jauh sikit. Okey, baik. Jadi, tengok sini. Saya nak bagi tahu yang akhirnya huruf I sama ada ini vandalisma, vandalism, feudalisma, feudalism, nasionalisma, nasionalism. Ditulis dengan ya tanpa titik. Ni ya, method. Nampak ni? Ya tanpa
titik. Ada juga yang tanya, dia kata, Ustaz, sate. Sate itu daripada perkataan English. Satay, dia kata. Tapi dia je say S-A-T-E. Kita nak sebut sate ke sati? Ini hujungnya tu ipepet ke italing? Sate. Maknanya i-nya i apa? I italing. Kalau italing, tak ada masalah. Sati. S-A-T-E. Sate. Sin. Alif. Ta. Ya. Sate. Ada yang tak terima, Ustaz? Mana boleh, Ustaz? Kalau sate, dia aja macam ini. Satay. Baik. Kau jangan gaduh-gaduh. Satay ni, kalau kita buat suruh kata sekalipun, kita tengok ada T-A-Y kan? Ada K-K? Ada. Kita googlekan, kita buat padanan huruf. Padanan hurufnya apa? S untuk sin, T A untuk alif, T untuk ta, I Y untuk ya. Sama juga ejaannya sin, alif, ta, ya, sate. Nampak? Ejaannya sama. Janganlah gaduh-gaduh ya. Ada yang kata satay, ada yang kata sate. Ya, dua-dua boleh. Okey. Itu selesai. Ya. Kekeliruan yang perlu kita atasi ya bagi ejaan yang mengandungi huruf I di hujung. I di hujung, bahasa Inggeris. Dan satu lagi. Ini yang biasa orang bertanya. Dia kata, Ustaz, saya tahu ejaan sains. Akhirnya eja sains tu, huruf yang akhir tu hendaklah dipisahkan. Saya tahu eja buku teks. Eja teks itu, ta, ya, kap, sinnya itu diasingkan. Saya tahu. Tapi bila kita tanya kenapa dia diasingkan, macam mana kita nak tahu, dia kata apa? Itu yang masalah tu. Dia kata saya pun tak pasti. Jadi saya nak beritahu pada anda semua macam mana dan kenapa huruf yang di hujung tadi, contoh macam tadi buku teks tadi tu kan, teks itu kenapa sinnya itu diasingkan. Baik, kita tengok sekarang. Saya ada satu formula yang nak dikongsikan. Okey, baik. Kita padam dulu. Kita tengok satu-satu. Okey. Contohnya, apa ya? Buku teks. Ataupun sains. Sain. S-A-I-N-S. Sain. Baik. Dalam jawi ini, kita kena berkembang sikitlah. Maknanya perkaitan antara satu dengan yang lain tu, tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ni, dia semuanya ada perkaitan. Jadi sekarang ni kita nak eja sains ni. Ramai orang eja sains, dia eja macam ni. Sin, alif, amzah, ya, nun. Sin di hujung. Betul. Saya tak pernah menafikan. Dan inilah jawapan yang paling tepat dan jawapan yang paling betul. Tapi soalnya, macam mana nak dapatkan macam ini? Kenapa? Mengapa? Okey, kita kembali semula kepada basic. Balik semula. Kita buatkan 3 langkah. Baik. Sa, N. Sa, N. Ada berapa? 2 suku kata. Baik. Kita selesaikan satu-satu. S untuk sin. A untuk alif. I kalau di awal suku kata pertama, dia kena buat apa? Ya, kena huruf A, alif, ya. I suku kata di awal alif, ya. N untuk nun, S untuk sin. Jadi sekarang ni, kita ingat balik dalam perkongsian kita siri yang ke-12. Saya ada sebutkan, kalau A dengan I ini pada ruminya, alif jumpa dengan alif untuk AI ruminya, maka alif yang kedua sama dengan bertukar menjadi hamzah. Bertukar menjadi menjadi hamzah. Okey, jadi sekarang ni kita tengok yang ketiga, kita jawikan. Jadi hamzahnya ada 3, 3/4. Kemudian huruf N dengan S ni dia diasingkan. Jadi kalau saya nak beritahu pada anda semualah, ya. Saya menggunakan istilah, saya cakap yang penting anda faham. Begitu. Macam mana dia ini dipisahkan, dia ini apa ni, tidak bersambung. Tengok sini hujungnya.
Apabila akhirnya ini, akhirnya huruf akhirnya gugusan konsonan ni, dua ni namanya gugusan konsonan kalau dalam bahasa dalam akademiknya. Tapi saya kata kalau N dengan S ni dua konsonan, akhirannya ada dua huruf konsonan, sama dengan kita cerai, kita ceraikan. Kita ceraikan dia. Sama dengan ceraikan. Sains. Ataupun book teks. T-A-K-S. Teks. Di sini, hujung sini ada dua konsonan kan? Sebab itu eja teks, dia diasingkan. Huruf kap dengan sinnya diasingkan. Sebab dia diakhiri dengan dua konsonan. Ada lagi ke? Ada. Banyak lagi. Apa lagi? Contohnya, insurance. Lagi, golf. Lagi, dan kompleks. Ya, contohlah golf. Ya, yeah. G-O-L-F, golf. Kita tengok hujungnya L dengan F kan? Ada dua konsonan kan? Akhirannya dua konsonan, pada akhir dua konsonan, maka kita asingkan, kita ceraikan dia. Jadi eja golf, ga, wow, lam, fa. Walaupun pada asasnya lam dengan fa ini sifat dia boleh bersambung, tetapi tetapi harus diingat sebab dia ini L dengan F ni diakhiri dengan dua konsonan, maka diceraikan. Faham eh? Jelas tak? Senang kan sebenarnya? Contoh ada lagi satu. Ada satu pertanyaan. Ustaz, saya faham. Apabila akhiran dua konsonan atau dua gugusan konsonan ini di akhir, maka kita kena asingkan dia, kita ceraikan dia. Tetapi kalau andai kata dia ada imbuhan di akhir, apa kita nak, macam mana kita nak tulis? Saya kata contohnya apa? Dia kata apa? Cuba Ustaz buat satu perkataan namanya, perkataannya lah insurance. Kalau di insurance kan, macam mana? Macam mana dia tanya? Kalau diinsurankan macam mana? Okey, kita tengok kat sini pula. Macam mana? Okey. Insurance. Kata dasarnya ialah insurance. Insurance. Okey. Kita jawikan dulu. Dia ada imbuhan di kat sini, diinsurancekan. Ada kan di hujung, ada di awal. Ambil kata dasarnya dulu. Saya pesan awal-awal dulu, semua perkataan ejaan jawi yang mengandungi imbuhan, ambil kata dasarnya. Ya, sebab ini yang jadi penentu. Kita ambil insurans ini. Insurans. Di sini ada tak KWK? Ada. Kita gugurkan dulu. Akhirnya ini apa? N dengan S. N dengan S ini dua konsonan akhiran, dia kena diasingkan. Jadi alif, ya, saya buat padanan huruf dululah ya, supaya nampak jelas, nyata dan terang. Alif, ya, sebab I di awal, N untuk nun, S untuk sin, U, wow, R, ro, A dah dimatikan, nun, sin. Okey. Ini padanan huruf dia. Jadi sekarang ni kita jawikan dulu. Ya, insurans alif, ya, nun, sin, waw, ro, nun, sin. Insurans. Ini jawapan dia. Tapi bila ada imbuhan, imbuhan awalan dan kan di akhir ini, apa yang berlaku? B. B di sini, dia datang bersama dengan siapa? Dengan Hamzah. Bila D itu berjumpa dengan Alif, maka Hamzahnya dia kata apa? Duduk di atas A, Alif. Jadi diinsuranskan, ada Hamzah di atas. Soalnya sekarang, macam mana huruf Nun dengan Sin apabila menerima imbuhan kan? Saya bagi tahu pada anda, ya, bila perkataan asasnya itu, kata dasarnya itu ada dua konsonan, akhiran dua konsonan, menerima sahaja apa-apa imbuhan akhiran,
ataupun apa-apa sahaja. Contohlah ini ada kan di sini kan. Ada tambahan kan di hujung sini. Maka apa nak buat? Kita kawinkan dia. Kita maknanya kita kena rapatkan dia lah. Ya, kita kena rapatkan dia. Dan jawapan yang tepat apabila adanya imbuhan ya ataupun tambahan awalan dengan akhiran, maka dia hendaklah dicantumkan. Jadi di alif ya nun sin waw ra nun sin kaf nun di insurance kan. Di insurance kan. Jadi maknanya ditulis padanan tu tapi disambungkan. Jangan sekali-kali kita ceraikan dia. Di insurance nas nun dengan sin diceraikan kap dengan nun. Alah entah jadi apalah kalau macam itu ya. Jadi teknik dia kena ada, kaedah dia ada. Sekarang ini kita menggunakan kaedah Jawi Baharu, maka kita gunakanlah panduan yang telah saya bagi ini untuk menyelesaikan ejaan-ejaan yang keliru tadi supaya menjadi satu ejaan yang tepat. Okey, baik ya. Saya buat kesimpulan yang akhir. Pertama sekali, untuk mengeja ejaan yang diakhiri dengan huruf I bahasa Inggeris di hujung, maka ditulis dengan ya tanpa titik. Yang kedua, apabila akhiran ini diakhiri dengan dua konsonan atau dua gugusan konsonan, saya cakap bahasa biasa je lah. Akhirnya dua konsonan sama dengan ditulis, diceraikan. Ya, padanan huruf tu tadi diceraikan. Walaupun dia ini sifat dia boleh bersambung, tetapi dia kena diceraikan. Okey? Dan apabila dia menerima imbuhan, ya, yang di hujung ada tambahan, ya kan di sini, maka dia hendaklah disambungkan ya, jangan diceraikan bila ada imbuhan. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf pada semua sekiranya salah silap tutur kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Tunggu dan saya tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa'.